Hai, ada hello Sri Dev. Ini. Sri Dev. Halo Kak. Kamu namanya siapa? Sri, namanya Sri. Follow ya. Iya, yuk follow yuk. Ah. Yuk, boleh. Banyak banyak teman, banyak rezeki. Tadi sore tuh live karena gak live game ya, Dra. Iya, aku juga tadi lagi di luar sebenarnya nyari jahe. Iya. Sri, kamu enggak ini, enggak malam mingguan. Kamu enggak malam mingguan, Sri? Enggak. Kenapa? Apa-apa. Pengen aja we diem. Pengen aja we diem. Tahu gitu mah. Tahu gitu mah tadi aku yang ke rumah ke sana main. Eh, stiker tai. Tap-tap aja lah, santai lah. Santai-santai. Aku lagi jadi teman ngobrol sebenarnya. Kamu stay di mana, Sri? Aku di Bandung, kakaknya di mana? Abige Sami di Bandung, orang Sunda ternyata. Iya, orang Tasik. Bandung, Abi di Bandung. Ti Pascal deket gak? Caket tuh. Deket, Abi mah di Tamsar. Ih, Tamsar mah tuh tempat aku ngalewat kan itu. Ngalewat doang kan, tidak mampir. Ah, kalau kenal sama kamunya udah dari lama, mah mungkin aku gak bakalan main TikTok sekarang, mungkin ada di rumah kamu di sana. Stiker tai lo. Kamu sering main TikTok, Sri Dev? Tidak. Jarang ya, jarang-jarang ya. Kakaknya ini enggak iya mama. Apa? Kakak ini udah lama main TikTok. Nyari. Enggak, aku semudnya aja. Ini udah 2 minggu nggak main, sekarang baru main lagi, ketemunya kamu lagi nih. Nggak malam mingguan Kak Hendra, aku padahal cowok mah sering malam mingguan sama cewek-ceweknya. Enggak, ini kan sudah terjawab tuh, kalau nggak malam mingguan berarti, nah itu. Mingguannya terkasih. Aku gak mamingan, tapi kalau kamu bilang ayo aku kesana sekarang. Monsterly, hello. Kan mamingnya sama kamu. Iya, mamung. Hadir ketua ya, Bilal. Makasih, Bilal. Kamu ayo tetep ya, ayo tetep. Nih, kalau aku mamingan aku gak bakal ketemu kamu sekarang, Sri. Oh gitu. Iya, makanya aku bersyukur nggak kemana-mana. Bukan? Ih, aku paling suka lihat cewek ada lesung pipit di sini nih. Nggak ada aku mah. Itu barusan pas senyum, tuh. Nggak ada tapi pamerin kesini pipinya lihat. tuh. Itu gimana sih? Bisa gitu? Itu gimana sih dari lahir ya? Ini ditojos tuh jarum bodas. Aduh, ditojos cenah guys. Ditojos. Ngomongnya Sunda berarti. Sunda lah, bahasa Sunda we, yuk bahasa Sunda we. Gelap ketua wios lah. Boleh. Bentar. Nih. Teteh tiba-tiba ada yang ini, ada yang masuk. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada yang masuk. Hei, jangan genit ya ke pacar aku. Enggak lah. Kayaknya wae mau ngeluarin ular. Iya. Banyak yang komen aku gelap katanya. Emang iya gelap, Sri? Iya gelap yang kakak. Gelap banget. Iya gitu, gelap kok nama. Aduh. Kurang saya. Biasalah, ini kan HP-nya jelek jadi gelap.
HP-nya jelek, ruangannya juga minim lampu, ya gimana? Seri gak apa-apa tapi ya. Oh ya gak apa-apa. Gimana? Aku pakai lampu yang terang, listrik aku mati, gak kuat. Auranya gelap, Ra, mengandung mistis, ya gak apa-apa lah. Bener. Yang penting di mata Sri aku nggak gelap, ya Sri. Aduh nyamuk lagi, udah mau gelap banyak nyamuk lagi, aduh gimana nih? Kelabu, hello kelabu. Sri. Ya. Cek kodam, Ra, ini kan udah kecek kodamnya. Sri, ayo malam mingguan. Malam mingguan kemana? Kuliner. Malager. Malas ya, makin. Tapi daripada malam mingguan di luar, mending malam mingguan di rumah kamu ya. Pak. Ini kan mau nanya. Apa? Udah berapa tahun jadi buaya? Jadi buaya. Kok tiba-tiba jadi buaya begini gimana? Sekali lagi. Buaya cap gayung. Mulut mawar satu ya, apa bilang? Aduh. Satpam TikTok. Saha dia aneh-aneh nama tanya. Buaya bunglon, gimana ceritanya buaya bunglon? Berarti Sri sekarang apa kegiatannya Sri? Biasa ya pengangguran, Pak. Bisa aja, guys. Pengangguran mah ini aku Sri, kamu nyindir aku ya Sri ya. Aku juga pengangguran. Bisa. Bentar lagi mau berubah wujud, Sandra berubah jadi apa, Bang? Edwin, hello Edwin. Bang, yang sebelah manis banget ya, katanya tuh. Ada fans kamu. Nawarin Sandra mau cek kodam. Boleh, sok ya. Cepirit, mau cepirit. Tuh kalian sih. Apa? Jadi? Kak Hendra masuk agensi. Oh enggak, aku lebih seneng sendiri gini Sri. Hendra aslinya bos ikan cupang, elu. Bohong. Masuk Pak Eko, Dwi Yudi. Nih ada dari tadi di sini ada yang namanya Dwi Yudi, dia suka sama kamu katanya Sri. Oh. Emang kenapa kamu masuk ini? Masuk agensi emang Sri? Enggak, aku mau nanya we. Nanya unggul. Enggak, aku mending sendiri Sri. Wah, emang sih mending kayak gitu. Mending sendiri, gak ada yang ngatur. Jahat ya, kenapa Duyudi udah disalamin masih bilang jahat Duyudi? Kenapa? Thank you tap-tapnya. Awari satu yuk. Duh, pusing aku sebenarnya guys, aduh. Satpam berkah berkuah. Jahat ya, apa yang jahat Duyudi? Kamu itu lagi di mana sih, ruangan ini ya, ruangan tengah ya? Iya. Ih, ada akuarium itu. Iya, boleh ya di subsidi subsidi cupangnya boleh. Boleh, Sherlock lah nanti aku kirim ke sana cupang. Enggak usah. Itu langsung enggak usah dong, guys. Lihat live ML lagi dong, enggak mau dibully aku. Kemarin aku main Mobile Legend. Kamu tahu Mobile Legend, Sri? Tahu. Aku kemarin sambil live ini, live TikTok. Wah, nge-lag parah. Aku dibully gara-gara sering mati. Gimana nge-lag, guys? Nge-lag HP-nya panas ini, HP butut gini. Dipakai live.
sambil main Jumpa. game nge-lag. Iya sih. Aku juga sering nge-lag tahu ini HP-nya. Soalnya Kenapa? jarang BPJS. Sama aku juga Sri Dep, aduh. Kuota kuota darurat lagi nih nge-lag nih. Ini aja belum dibayar kuotanya nih. Udah turun GM belum ra mau bentar lagi warrior aku. Lompong ya lompong. Ah. Ngantuk aku. Sri Dep, kamu suka tidur jam berapa biasanya? Seininya wes seturunya. Tengantuknya Satria, hello. Iya. Aku baru loh live jam segini, Sri. Biasanya? Aku seringnya kemarin-kemarin tuh kayak sore gitu. Oh, kalau aku lebih siang, soalnya kalau sih agak santai. Kalau sore santainya jam segitu biasanya. Terame ah kabur apa Dwi Yudi? Aku gak enak badan Dwi, aduh. Bener. Iya, bener. Bener. Tinggal bener bener. Hey, kenapa? Sri, kenapa Sri? Ya biasa baca nih. Oh, ih itu siapa? Ibunya? Ibu. Ah? Iya. Ibu. Aduh, aku malu ternyata dari tadi diperhatiin ibunya, guys. Mana aku ngobrol mau mau mamingan lagi, aduh maafin. Boleh. Ibu, ibu, ibu. Tadi pas sama ibunya. Ibu tipe menantu ibu yang kayak gimana, Bu? Aku jadi malu ah. Salam ya ke ibu. Eh, ibunya cantik banget, Sri. Kayak muda banget ya. Kayak muda, emang muda atau masih muda? Ibu, hello ibu. Oh, tuh udah muda. Tuh, udah. Aku gak percaya ini ibu kamu, Sri. Aku gak percaya, Sri. Astagfirullahaladzim, nanti aku spill ya mama aku. Aduh, di spill aja. Ibu maafin ya, tadi aku bercanda-bercanda, Bu. Aku jadi malu, Bu. Aduh. Tapi Sri ini dia orang baik, Bu. Kelihatan, Bu. Aduh. Berarti ibu kamu ini ya, apa? Kamu anak pertama, Sri. Kayak gak beda jauh umurnya. Aku anak tunggal. Oh, pantesan. Beda sama ibu beda berapa tahun? Beda berapa tahun ya, Bu? Ada 5 tahun. Masa? 7 tahun. 7 tahun? Gak percaya. Aku masa masa ibunya ngelahirin di usia 7 tahun gimana sih? Apa? Kan ibu aku 34, aku 17. Oh, bet. Oh, 17 tahun berarti, aduh. 17 tahun berarti. Aduh, aku jadi salting kalau ada ibunya gimana ini, guys? Aduh. Eh, Sri, Sri, Sri. Eh, bentar sebelum turun aku mau mau nanya dulu, Sri. Ibu kamu makanan kesukaan apa? Tanyain aja we. Ya udahlah. Eh, aku bilangnya apa ya. Ini ibu atau apa? Aku takut salah ini bilangnya. Ibu. Ibu, Abang. Mana ibunya? Aku mau mau ngobrol sama ibunya. Ibunya. Ibu, aku pamit dulu. Aku pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Nitip jaga Sri ya. Waalaikumsalam. Sri, makasih Sri. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum Sri. Yuk, nanti ngobrol.